Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Ucuk Tar Shooting Story. Kali ini saya akan menayangkan situasi pasar Taman Sari yang ada di tengah-tengah kota Serang. Yang kemana ini di pusat kota, yaitu di Royal. Dan tampak keramaian ini itu nih Taman Sari, pasar Taman Sari ya. Dilihat ya, banyak penjual dadakan, dimana setiap hari weekend atau Sabtu Minggu mereka standby di pasar Taman Sari ini. Ramai sekali ya buat warga Serang, khususnya warga Banten pada umumnya. Silakan sekarang untuk jalan-jalan atau membeli kebutuhan pokok di kota di daerah Taman Sari. Masuk pasarnya sesuai protokol. Banyak sekali ini bermakai berbagai macam dagangan, dari mulai gula merah, pisang, berbagai macam jenis pisang, sayuran. Ini di sini saya sambil mencari sarapannya. Biasa tempat pengadaan saya beli khas jajanan kota Serang. Nah, ini jajanan sarapan saya. Ketan boleh. Ini ketan, ini gemblong, ini nasi kuning ya, nasi kuning ya. Ketan ya boleh, ketan dua, sama ini aja nih, bontot, bontot nih tanpa tulang, satu aja. Tahu ada? Ada. Ada itu aja. Sama pengawan ya. Nah, ini spesialis. Spesialis makanan khas Serang di sini. Siapkan. Oke, kita sambil jalan-jalan sambil nyari sarapan. Sarapan, kita mau masuk ke area pasar dalam Taman Sari. Ini ada berbagai macam dagangan di sini, khas dari kota Serang. Dulu kita kopak mana nih Bu? Kopak Bojonegara. Oh, Bojonegara ya. Cilegon berarti ya. Ya, makasih Bu ya. Ya, lancar selalu Bu. Oh iya. Ya, ada yang matang, ada yang mentah nih si Bu jajan dagangannya. Situasi area dalam Taman Sari. Dulu ini waktu zaman musim batu, sini kios-kios ini diisi oleh kelapak batu ya. Dari mulai yang jual bahan sampai yang sudah jadi, tampaknya kios-kiosnya sini. Sekarang zaman batu sudah hilang. Sekarang alih tempat oleh para penjual sembako dan sayur-sayuran. Dulu ke lapak ikan.
ikan laut sama ikan air tawar. Pengen di shooting itu, ini penjual sayur-sayuran. Panjuliti dibes aku. Apa namanya tuh, Pak? Ya, ini buat di YouTube. Apa namanya tuh? Namanya Ucuk Tarsudin. Kayak kecil. Ya? Apa tuh? Ucuk Tarsudin Story ya. Oh. Nah. Ya, nah ini bapaknya mau subscribe di channel saya. Ya. Masuk saya ke YouTube. Ah, jangan lupa subscribe ya, Pak ya. Iya, ya, oke, okay, sip. Oke, okay, makasih, Pak. Bapak channelnya apa, Pak? Hah? Bapak punya channel apa? Iya, belum ada channel. Oh, belum ya. Anak yang punya. Oh, ya, sip. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, makasih, Pak ya. Lancar selalu dagangnya. Berbagai macam ragam penjual atau pedagang di dalam taman Sari Kota Serang. Kita telusuri terus ya. Telusuri terus di area pasar Taman Sari. Ini cukup unik juga nih. Kiosnya pedagang pisang. Macam-macam jenis pisang ada di sini. Pisang nangka ibu itu mah. Nah, enaknya di pasar tradisional kita bisa tawar menawar ya. Kalau harga cocok, kita bisa menawar ke pedagangnya. Kita pedagangnya udah oke, okay, sudah deal berarti. Ya, sip. Harga transaksi udah oke. Okay. Jadi penawaran pertama dari pedagang bisa untuk ditawar. Ini banyak sekali jenis ikan. Ini proses tawar menawar. Yang awalnya harga tawarkan oleh pedagang, tawar sedikit ya, apakah dikasih atau tidak ya, tergantung si yang punya barangnya. Ayo buat dulur beres semua, ramaikan lagi pasar tradisional untuk meningkatkan ekonomi pasar tradisional. Jajanan khas Kota Serang, jajanan tradisional. Oh iya, kita beli jajanan tradisional dulu nih. Tinggal yang kacang, yang pisangnya habis ini. Nah, ini kedoyanan saya nih, Pak Ais. Balik, keren pulang. Ini apa nih teh? Donat. Oh, cincin. Oh, ke cincin. Kita donat nih, donat orang Serang nih. Nah, ternyata kue cincin ya. Ini cucur nih ya? Cucur banget. Nah, ini cucur Paserang. Papais. Lalu ini ada sate kikil. Makanan khas tradisional. Kurang gak? Dua. Oke, dulu beres semua, kita menuju ke area luar pasar. Di sini di pintu keluar
banyak sekali penjajah jajanan khas Serang. Nah, ini si Akang penjual apa? Penjual pisang ini. Oh, pisang ya. Yang paling ganteng di Taman Sari. Kan? Oh, dengan siapa, Kang? Nah, Bang Awi. Bang Awi. Oke, dari Bang Awi. Kalau dulu barya semua orang Serang silakan nih masuk ke Taman Sari nyari Bang Awi. Nah, gitu. Ya, komplit ya pisangnya ya. Jangan dimahalin, Bang. Enggak. Oke. Okay. Standar harga. Standar. Oke. Okay. Bang Awi, makasih ya. Lancar, sama sukses selalu. Iya, amin. Ya, demikianlah jalan-jalan kita di Taman Sari. Sangat ramai ya pasar tradisionalnya dan pedagangnya ramah-ramah juga. Oke, dulur barya semua. Dan itu aja jalan-jalan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah bantu subscribe. Terima kasih sudah selalu support di channel saya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.